Assalamualaikum, jumpa lagi kita di channel saya Madis, channel Madis Touch, channel yang mengisahkan pasal apa yang saya buat, apa yang saya repair, apa yang saya restore, basically on banyak on DIY lah. Jadi macam biasa, kepada siapa-siapa yang belum subscribe channel saya, boleh subscribe dan share dan like channel video-video saya. Dan kepada siapa-siapa yang dah subscribe channel saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jadi pada hari ini saya nak review satu mesin. Saya nak tunjukkan dekat korang mesin spray gun elektrik daripada Daewoo. Mesin ni saya pernah buat unboxing sebelum ni. Tapi untuk hari ini kita nak tengok macam mana menggunakan mesin ni dan kelebihan kebaikan dia semualah, ya. Yeah. Jadi ini dia punya specification. Saya mesin ni daripada Daewoo, berat dia dan semuanya, tapi saya tak touch banyak kat sini lah nanti. Saya touch banyak pada apa yang dia boleh buat ataupun hasil kerja daripada mesin ni lah, ya. Baik, mesin ni kalau korang tengok dia ada dua komponen. Satu komponen untuk mesin dan satu lagi komponen untuk dia punya tangki. Tank dia. Dan tengah-tengah tu dia ada sub dial dan dial dan trigger switch. Jadi sebelum kita nak start untuk hari ni, kita nak tunjuk dulu sikit. Saya nak tunjuk sikit dulu dia punya komponen-komponen yang ada di dalam apa tu, dia punya tangki. Okey, dalam tangki dia dia ada komponen-komponen ni. Dia punya pipe, dia punya getah untuk tutup lubang angin tu semua, ada sponge penapis, dan dia ada pipe yang last sekali dekat bawah tu, ada pipe yang bengkok kat ujung dia. Okey, bengkok tu ada sebab dan ada guna dia. Okey, jadi kalau yang pipe ni yang bengkok tu, kalau you dah pasang dekat, nak pasang dekat komponen spray ni yang bahagian tangki ni, kalau korang setkan bengkok dia tu ke arah belakang macam ni dan korang masukkan dekat dalam tangki dia, guna dia adalah untuk kalau kita nak cat bahagian-bahagian tinggi daripada kita lah, tinggi daripada dada kita. So bila kita sengitkan mesin tu ke atas dan cat tu dah kurang dalam tangki, cat tu tak akan keluar lah. Dan kalau kita pusingkan ke depan macam ni dan kita masukkan dalam tu, dalam tangki dia, kita akan guna untuk spray yang di bawah paras dada kita lah. So kalau benda tu rendah, dan kita boleh, masih boleh spray lagi walaupun cat tu dah sikit dekat dalam tangki tu, kan. So itu guna dia punya pipe. Jadi untuk hari ni saya akan gunakan dua nozzle. Satu is 1.2 mm, satu lagi is 1.8 mm. 1.2 ni saya akan gunakan untuk cat minyak kejap lagi. Dan 1.8 ni saya gunakan untuk cat water base ataupun cat air. Mesin ni dia datang dengan 3 nozzle lah. 1.2, 1.8 dengan 2.5 mm. So korang tak payah nak beli nozzle lain. Dan satu perkara yang pelik saya jumpa dekat mesin ni ialah bila korang masukkan nozzle copper tu, masukkan kat depan tu guna spanner 8. Spanner 8 tu dia tak bagi, korang kena cari sendiri. Dan kalau korang dah ketatkan nozzle ni, kalau korang ketatkan sehabisnya, okay, macam ni, korang masukkan cat dekat dalam tangki lah. Kalau memang korang masukkan air dalam tangki pun, cat tak keluar. Jadi saya pusingkan balik sebab lebih kurang satu pusingan, baru cat tu keluar. Okay. So yang ini pula adalah dia punya viscosity cup. Dan untuk hari ini saya akan cuba buat sebaik mengikut prosedur dan proses yang betul lah. So cup ni kita akan masukkan cat dan kita lepaskan kat bawah tu untuk kita dapatkan viscosity dia berapa saat. Jadi ini untuk water base, dalam jadual dia lebih kurang dalam 20 ke 40 saat. Jadi saya set dekat sini ataupun saya dapat dekat sini lebih kurang dalam 30 saat. So masih dalam range yang dalam jadual tu, kan. So bolehlah digunakan dekat mesin ni. Dan satu lagi perkara yang sebelum ni saya tak buat. Sebelum ni saya tak buat, tapi selepas saya tengok dekat dalam YouTube banyak nasihat-nasihat daripada tukang-tukang cat, cat tu saya akan tapis. Okay. Dan ramai yang tukang-tukang
cat tu juga dia akan tapis cat dia untuk nak mengelakkan ketulan cat. Saya gunakan kain lah, tapi kebiasaannya dia ada satu penuras ataupun penapis cat yang khas. Dia buat daripada kertas. Korang boleh dapatkan di online ataupun di workshop-workshop yang berdekatan lah. Jadi saya gunakan, ada kain kat rumah dan guna je lah kain kan. Tak payah nak cari dekat ni online semua. Dan nak kena tunggu apa tu, orang hantar ke rumah dan sebagainya. Jadi dah kita tapis ni, insyaAllah dia punya cat dah halus. Tak ada ketulan-ketulan. So sistem seperigan kita tak sumbat lah kan. Okay, baik, yang ini macam video unboxing saya yang sebelum ni pun saya dah tunjukkan. Ini dia punya pattern of spray. Dalam kurang lintangkan, tegakkan dan 45 degree kan dia punya nozzle cap tu. Inilah pattern-pattern dia yang akan keluar. Dan contoh real je, saya akan tunjuk macam ni. Ini kalau saya letakkan nozzle cap dia melintang. Okay, nozzle cap dia melintang, dia akan keluar menegak macam tu lah. Dan kita akan dapat pattern yang melintang macam ni kalau kita tegakkan dia punya nozzle cap tu. Kalau kita letak 45 darjah, dia akan keluar macam ni lah. Dia membulat lah sebenarnya kan. So, terpulang pada puan nak pakai yang macam mana. Jadi, sebelum kita buat cat yang sebenar, saya nak buat test apa ni, angin dulu. Okay, test angin ni saya akan cari banyak mana angin yang sesuai untuk kerja ni lah. So, mesin ni sebenarnya kalau ikut berat dia, berat dia tanpa cat adalah lebih kurang 1.4 kilo. Tapi ini saya dah masukkan cat lebih kurang 700 mililiter. Dan berat dia pada saya okey lah. Okey, dia balance tank kat depan, mesin kat belakang. Berat dia lebih kurang sama. Bila motor pusing pun dia tak ada, dia rasa berat sangat. Cuma trigger dia dengan jari saya tak berapa ngam lah, sebab jari saya pendek. Trigger dia macam jauh sikit daripada dia punya holder. So itu je yang problem yang saya jumpa dekat ni lah dengan menggunakan ni, selain daripada nozzle tadi dia. Okey, yang ini dia punya hasil. Ini adalah cat yang ditapis. Lepas tu dia punya viscosity lebih kurang 30 saat tadi. Nozzle dia 1.8. Pattern dia adalah pattern apa ni, nozzle cap melimpang. So dia punya cat akan keluar menegak macam ni. Dan cat menegak ni yang cantik ni, kita akan gerakkan mesin ke kiri dan ke kanan lah ya. Ok, ini untuk cat yang dah ditapis, yang mengikut semua spesifikasi lah kan, ataupun semua prosedur-prosedur yang sepatutnya lah. Yang ini saya nak tunjukkan kalau cat ni tak ditapis. Okey, sebelum ni memang saya tak tapis cat. Jadi inilah dia punya hasil dia. Jadi bila kita nak buat nilaian kepada satu-satu mesin or whatever perkara benda pun, saya rasa kita kena buat mengikut betul-betul dia punya apa yang tertulis dalam manual book, apa yang prosedur-prosedur yang sepatutnya. Jadi kita ikut semua tu, insya-Allah lah hasil dia okey. Kalau kita dah ikut semua prosedur, kita dah baca, ikut dalam manual book dia apa semua, dan kita test, dia tak okey, barulah kita kata mesin dia ada problem ataupun apa-apa problem lain lah. Jadi korang tengok ya, bila saya spray tu, cat dia tak keluar sekata macam yang cat putih tadi kan. Dia kejap kuat, kejap slow. Tadi langsung tak keluar. Saya dah buka angin dia lebih sikit, baru dia keluar sikit. Tapi dia punya spray memang tak sekata. Dia akan jadi bertumpuk-tumpuk gitu kan. Yang tu guna, saya guna setting nozzle cap 45 darjah. Jadi dia punya keluar tu membulat. Dia tak apa-apa, sesuai jugalah untuk kawasan yang lebar macam ni kan. Baik, ini kalau kita dah tapis cat, dah ikut prosedur dia semua, dan dia punya hasil dia memang nampak macam ni lah. Cantik, halus dan sama rata kan. Okay, ini untuk cat, cat air. Yang ini untuk cat minyak. Okay, ramai yang tanya dengan saya, cat minyak ni kalau tak nak pakai tina boleh tak? Ataupun dia keluar daripada tin, terus masuk dalam tangki dan terus spray. Jawapan dia memang tak boleh lah, sebab
ini pun dah satu satu eh satu tiga, maknanya satu cat tiga tina, saya dapat dalam 22 second viscosity. Dan ini hasil dia lah. Okay, baik. Tadi kita cerita pasal berat berat mesin kan. Sekarang kita nak cerita pasal dia punya bunyi lah. Bunyi dia bising tak bising. Tapi pada saya bunyi dia ni sama lebih kurang macam kalau kita guna vacuum cleaner yang kat rumah tu, yang model lama tu kan. Lebih kurang itulah. Boleh bunyi, boleh boleh sembang, boleh boleh dengar lagi lah. Tak ada masalah. Dan satu lagi pasal panas mesin. Mesin ni dia guna trigger switch. Trigger switch ni dia tak panas sangat lah. Dia sebab kita nak on baru kita tekan switch kan. Jadi tak macam mesin yang lain dia on sepanjang masa kan. So satu lagi apa ni function ataupun ciri-ciri mesin ni yang saya suka. Dan sebab apa saya beli mesin ni adalah ni lah. Sebab dia dua komponen. Dia boleh dicabut. Dan bila dia boleh dicabut, saya boleh basuh dia punya komponen tank tu macam ni. Saya boleh rendam semua sekali dekat dalam air. So, dia boleh kembang cepat sikit kan, cat tu. Tapi kalau korang guna cat minyak, korang janganlah rendam dalam tina pula. Kan, habis nanti dia punya tu getah-getah dekat dalam tu mungkin boleh lagi cepat cepat rosak lah dia kembang kan. Jadi keperluan untuk basuh benda ni bersih ni disebabkan saya pakai apa tu cat cat air. Jadi saya risau selepas saya pakai cat air ni saya nak pakai cat minyak, dan cat minyak tu kita kena campur dengan tina, dan tina tu akan menanggalkan cat-cat kering dalam sistem tu dan buatkan mesin saya sumbat. That's why saya basuh sebersih-bersihnya lah. So selepas dah basuh bersih, pada saya lazimnya saya buat, saya akan sapu minyak dekat getah penyambung, getah ataupun getah tengah-tengah tu kan, ataupun bahagian belakang ni, untuk getah tu jangan kering dan keras. Dan masa akan datang kalau saya nak guna, dia senang nak masuk dekat komponen yang belakang tu. Baik, itu sajalah saya punya nak kongsi pada hari ini. Video macam mana nak guna dan kebaikan keburukan mesin ni, mesin Daewoo ni. So sampai di lain masa, di lain video, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.